Mona Ratuliu merupakan salah satu bintang sinetron Lupus Milenia. Dalam sinetron tersebut, perempuan yang kini berusia 37 tahun itu memerankan sosok Poppy. Ia beradu peran dengan Irgi Fahrezi, Atarsyah, juga Agnes Mo. Setelah 20 tahun berlalu, Mona Ratuliu dan para bintang sinetron Lupus Milenia akhirnya bisa kembali berkumpul. Sayangnya, pertemuan itu tidak dengan formasi lengkap. Meskipun begitu, suasana reuni tersebut tetap memberikan kesan tersendiri, khususnya Mona Ratuliu sendiri. Hal itu diungkap oleh istri aktor Indra Brasko tersebut. Dalam unggahan, Mona Ratuliu mengungkapkan sinetron yang telah melambungkan namanya itu mulai syuting tahun 1999. Selama proses itu, Mona Ratuliu mengaku sangat menikmatinya. Bahkan ia mengungkapkan seolah tanpa beban lantaran sang sutradara kerap mengajak para pemainnya bercanda. Kami mulai syuting tahun 1999 dan Lupus Milenia 2000 tayang tahun 2000. Syutingnya berkesan banget tanpa beban karena sutradaranya Kemang Unsong juga ngajak ngakak-ngakak seharian, tulis Mona Ratuliu. Tak hanya itu, para pemain juga diberikan kebebasan berekspresi dan memberikan ide satu sama lain dalam setiap adegan. Hal itu yang membuat hubungan yang terjalin di antara para pemain sangat intens seperti keluarga. Bahkan setelah 20 tahun berlalu, hubungan mereka pun masih sangat baik. Mona Ratuliu mengungkapkan masih saling ngobrol dan saling bantu dengan para pemain Lupus Milenia layaknya keluarga. Di akhir unggahannya, Mona Ratuliu mengaku bahwa bisa menjadi bagian dari sinetron yang cukup populer pada masanya itu. Di akhir unggahannya, Mona Ratuliu mengaku bahagia bisa menjadi bagian sinetron yang cukup populer pada masanya itu. Terlebih sinetron yang diangkat dari sebuah karya dari penulis legendaris Indonesia, Hilman Hari Wijaya. Seneng banget bisa terlibat dalam karya salah satu penulis legend Indonesia, The Hilman Hari Wijaya, tutup Mona Ratuliu. Dilansir dari kumparan.com, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.